Pemirsa, belakangan ini tren makanan street food mulai menjamur di kota Jambi. Salah satunya Japanese street food Gyudon Sara. Outlet makanan ini memiliki keunikan tersendiri karena membuat inovasi makanan khas Jepang dengan memasukkan cita rasa Indonesia dalam masakannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Berawal dari hobi Sarah, owner Gyudon Sara yang suka berburu kuliner khas Jepang beberapa tahun lalu, namun terbatas oleh pandemi COVID-19, hingga memunculkan ide kreatif untuk membuat usaha kuliner Jepang sendiri. Sarah memiliki ketertarikan dengan usahanya ini sejak tahun 2020 lalu. Makanan yang dijual Sarah ini memiliki ciri khas unik, yakni semangkuk nasi putih hangat yang di atasnya diletakkan irisan daging sapi dan tumisan bawang bombay. Dijelaskan Sarah bahwa ia membuat inovasi tersendiri terhadap menu makanan yang ia jual dengan mengkolaborasikan makanan khas Jepang dengan bumbu bercita rasa Indonesia agar tetap nyaman di lidah saat disantap. Sebenarnya itu idenya karena saya sendiri suka sama makanan daging-daging di grill kan. Nah, waktu itu lagi masa pandemi. Karena pandemi kan terus keluar ya. Jadi akhirnya coba buat sendiri karena pengen banget. Pas buat, terus pas juga tuh main sama temen kan. Biasanya pas pandemi itu pas main sama temen, itu gue makan sendiri tuh. Terus aku bawa, pas dibawa tuh pada bilang kayak, enak nih, coba aja buat, dijual gitu kan. Nah, makanya dari situ, ternyata coba buka pre-order dulu awalnya. Terus pada, alhamdulillah bagus ekspornya. Pada suka, pada mau, jadi akhirnya keterusan. Sebenernya sih awalnya gak kepikiran Jepang ya. Tapi setelah dijalanin, kayaknya mau lebih ngarah ke Jepang kan, jadi Gyudon. Gyudon itu, itu daging dan itu mangkok. Jadi Gyudon itu daging dalam mangkok, maka namanya Gyudon. Kebetulan kayaknya nggak terlalu inspiratif ya namanya, jadi cuma dibuat namanya Gyudon Sara. Outlet Gyudon Sara ini berlokasi di Jalan Haji Juanda nomor 30, Simpang 3 Sipin, Kota Baru, Kota Jambi, dan dibuka setiap hari dari pukul 11 WIB hingga 21 WIB. Lilis, Retno, Vera Jek TV melaporkan.